ngerigain gua. Iya. Apa Tuhan? Ah! Allah! Sebelum kita lanjutin, gue mau berterima kasih kepada Filmora karena sudah mensupport video ini. Jadi Filmora adalah aplikasi editing yang sangat simple bagi para pemula, khususnya mungkin kalian yang mau belajar nge-YouTube. Dan di aplikasinya banyak banget fitur-fitur yang sangat memudahkan kalian untuk membuat video dan tinggal download aja. Dari mulai musik, teks kredit yang keren-keren, transisi, filter, dan lain-lainnya. Kayak color grading gitu, itu ada semuanya di sini dan itu instan banget. Dan kalian bisa langsung aja ke link yang ada di deskripsi. Kalian bisa download langsung lewat Windows atau Mac, dan bahkan kalian juga bisa download Android atau iOS. Dan bagi kalian yang belum ngerti ngeditnya, kalian tinggal ke support terus ke Filmora 101 Guide. Terus di sini ada basic-basicnya untuk mengedit seperti itu. Terus kalau kalian mau nambahin efek-efek lainnya, kalian bisa ke Effect Store. Di sini banyak banget efek-efek yang bisa kalian download secara gratis hanya dengan subscribe. So, semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, langsung dadah. Ready dah. Tes. Halo guys. Ya child semua lah. Ini enggak belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Eh goblok jangan. Takut goblok. Gua curiga sama satu orang. Lu siapa? Yang enggak ada di sini siapa? Mana? Hei, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Mau tahu enggak? Apa? Curiga sama satu orang. Karena apa? Pas kita baru spontan tadi ada satu orang yang diem. Apa karena tuh? Apa? Buat tekan E dulu buat ngilangin ekornya. Oh, tekan E dulu. Hati-hati sama Hans. Loh, kok gua? Hans. Oke. Oke. Oke, aku tidak tahu. Gua lihat dari atas. Gua timpuk. Gua timpuk kali ye. Apa? Apa? Yang terang. Hah? Ke rumah suara ini. Lu hilang-hilang. Hah? Eh, BTW yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk, gua dikunciin goblok. Terakhir lu ngalin isu anjir. Apa? Eh, dikilang. Dikilang. Berubah jadi labu nih pasti, yakin gua. Ya ampun, dikin. Enggak, gua yakin bentar. Di atas. Suara gua putus-putus, enggak kan? Tadi putus-putus. Iya, suara lu kayak kaget gua ya Allah. Sekarang? Eh, kita nyari kunci apa kagak sih? Ini. Ayo, waktu 13 menit. Iya. Eh, lama juga. Kayak malu toh. Oke, Pet. Pet lu di belakang gua, Pet. Ayo. Ih, bodo amat. Lu kan killer jago gue. Eh, barengan dong. Eh, Pak, si Hans kok bisa tahu kita udah dapat kunci? Emang siapa yang dapat kunci? Oke, OTW lari. Eh sini Ki, ikut gua. Eh barengan dong. Woi, goblok abis gua kira si Hans. Tak. Epun hilang. Oh itu ada epun. Woi. The Bongkangs Gaming. Okto Pak, Okto. Apa? Eh, apa anjing? Tiba-tiba gua brengsek. Pet, lu enggak ada Egi gitu, Pet. Stop. Ini killernya bangsat sih. Pusing. Kok pusing? Gua yakin Sidiki bukan. Gua yakin Sidiki bukan. Kenapa tuh? Kita deket Sidiki aja. Dik, kita ke bawah ngantar kunci. Gua udah dapet kunci, Dik. Ayo. Gua yakin Sidiki. Ini di mana basement-nya sih? Gua buta arah dah. Di atas. Di atas ribu. Udah berapa? Caranya. Di sini ada enggak sih? Semua kuncinya. Kuning semua, Dik. Gua sendirian. Enggak. Orang di sini empat. Oh, kalau kuning udah ya jangan lagi. Emang ada kunci yang sama? Emang ada kunci yang sama?
Demi apa? Ama. Pergi enggak? Pergi enggak? Eh, barengan dong. Enggak mau, gua enggak mau barengan. Goblok. Enggak mau. Eh, guys. Itu si Diki anjing. Gua percaya sama Diki. Gua percaya sama Diki karena Diki. Eh, Hans kok lu sendirian gitu sih? Hey. Lu gila ya? Wah, ini. Gua kasih tahu itu kok. Gua di situ anjing. Brengsek. Lu gini dah Hans, gini dah. Bye-bye aja dah kita dah. Ya udah, lampu apa sih? Tolu curigain gua. Iya. Apa apa tuh kan? Okto! Woi, Okto woi. Tolong. Ya. Di sini. Pet yang dapat kunci. Kunci berapa lu? Apa kuning? Pet. Awas hati-hati Okto. Jongkok. Ini siapa di belakang enggak ada nama? Ini jongkok dia. Di sini di dalam dah. Otot lagi. Wah. Zigzag. Makan lu. Guys. Meninggal. Are you ready, my friend? Kemana Diki? Ayo, aku dapat kamu nak. Aku gantung di sini ya. Meninggal kamu. Tes. Ini mah sumpah pak, gua cahil pak, sumpah pak, ini mah nggak bohong. Ntar gua nggak dipercaya lagi. Ini kunci ya? Nggak, bener ya? Bocah, ya. Oh nggak, kalau Egi dapat kan keluar kita. Oke, gua sama Egi berarti. Kita bertiga. Kita. Woi, nggak mau. Lu percaya siapa Egi? Ini aneh banget. Woi, goblok, kaget gua. Kita bisa saling make up. Apa? Kita bisa saling make up. Tiga. Kita bisa saling make up. Gua harus sama Egi tapi. Gimana? Karena kalau Egi dapat keluar. Enggak mau. Kopet udah mau balas dendam ke gua ini anjing. Oke. Ya udah lampu drop. Ayo. Lampu gua drop. Ayo. Sama Hans kita bertiga nih. Ayo. Gua yakin yaudah, kopet anjing. Kita bertiga. Ayo. Hans kemana? Ayo. Ayo. Saling backup. Apa? Gua butuh map. Serius dah, kita temen nih. Enggak, serius gua chill. Gua dapat kunci. Di mana? Oh ini ya. Gua buta arah, sorry. Ayo. Gini deh. Susah banget.
Oke, sip. Mana? Kita ngupingin mereka, ada yang teriak langsung berarti kita tahu ini siapa. Ya udah ya. Sambil jalan, sambil cari yuk. Mana? Tadi mana tadi? Ke kiri lagi. Sumpah nih gue nengok belakang terus nih ya, takut banget. Kita kan bisa saling backup. Ini kita bisa saling backup enaknya, Hans. Jujur gue chill, gue chill. Yaudah, gue mau nyari bangku dah. Biar escape plan gue dah. Mereka masih bertiga tuh, ayo ke atas yuk. Tahu gak sih gue nemuin kunci yang sama di tempat yang sama? Oh iya, bawa kursi kali ya. Gue ambil kursinya. Gue ambil. 5 minutes later. Kok lu punya palu sih? Gue dapet. Siapa nih? Gue juga takut sama lu anjing. Asli dah. Guys, kalian yang bertiga masih aman? Masih ya? Seriusan? Jangan-jangan dia jatuh kita? Enggak. Jangan-jangan dia enggak tahu kalau sebenarnya dia neighbor. Oh iya. Udah kunci kuning belum? Yaudah. Tadi kunci kuning gua kayaknya. Pasti beda. Mana merah? Oh iya, gua ambil. Tadi ada yang sama. Yaudah. Ayo. Sini. Tadi ada yang sama. Gua tadi. Tadi si Digi dapat kuning. Gua dapat kuning, enggak bisa. Lah gua juga dapat kuning tadi. Suara mereka hilang. Serius? Sumpah. Weh, Kopet teriak. Ada enggak suaranya? Kopet. Kunci lagi. Diki. Mampus lu. Ini. Gua ada kunci. Gua juga ada kunci. Di mana? Gua enggak tahu, buta amat. Kunci kuning gua buang ya. Ayo. Ayo. Gua enggak tahu. Buta amat gua. Oke, ayo. Ini. Oh iya. Biru. Merah. Kebuka. Tolongin Nepun. Tolongin Nepun. Gue tadi ada bebasin gue gak sih? Kocak aja. Kunci udah buka dua tuh. Gue buka dua. Pun. Jadi lu kan lagi nyari-nyari tuh pun. Lagi nyari-nyari nih pun. Ya udah lagi nyari-nyari. Terus gue lagi mau pun sini, gue nengok ke lu, di belakang lu ada om aja. Makanya ya, pas gue ngomong gini lagi, gue dapat kunci merah, berubah jadi om si kampret. Tadi gue sempet curiga ini kayaknya yang jadi om gak tahu kalau dia om. Sempet curiga gitu gue. Mau nanya gak bisa kan. Seru, parah. Ya guys, jadi itu dia gameplay Secret Neighbor dari kita semua. Suara kita udah pada habis. Yoi. Kalian gimana? Maaf ya kalau rusuh, kalau yang pakai earphone ya, dimaklumi ya. Iya, gue teriak banget tuh. Jangan lupa apa? Di like dong. Like, subscribe. Ada Kopet, ada Egi, ada Diki, ada Okto, ada Epun. Di subscribe, oke? Oke. Okay. Game ini jangan pernah percaya teman. Jangan percaya siapapun. See you on the next video. Bye.